Saya biasanya kalau di konser yang saya sawer marginnya, tapi malam ini yang saya sawer mandanya. Apa maksudnya pulang, Gus? Kenapa harus di perangkat? Supaya aku sakit sama bersama-sama yang terlalu. Dan hanya mimpi dengan mimpi yang indah, tapi juga menyadari bahwa kamu masih dihadapkan tugas yang sangat berat. Jadi aku ini gak mau kue ya double ya. Jangan sakit. Aku kue ya nyumbang ke sekawasan ya nyumbang apa aku barang. Lah, satu lah, lo buatan asu. Tenang. Buatan ya? Tenang. Maksudnya, buatan anu dananya kok. Mas aku naik lah, tenang. Dalam rangka merayu bagio pernikahan Gus Soni sama Neng Hasna. Maka saya bilang untuk Gus Soni, bila langit punya alasan, bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, maka hari ini Gus Soni punya Neng Hasna untuk dipertahankan. Saya tak nak cerita juga. Jaga korek, maju supri. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah sehat sehat. Tenu TV. Siap 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 siap. Kus. Besi apa kita baca ya? Nah iya. Itu lah. Hahaha. Sing dari barat gini kowe raku lo cel, kurang ajar lo cel. Ayo, apa sih atau? Alhamdulillah. Terus menangi bekal berkah. Mangga bu. Di. Siapa apa ini? Siapa ada nombor? Iya, Pak. Siapa nombor? Iya, sehat? Insyaallah, amin. Amin. Sekarang beliau
sudah berada di perangkat kita. Tetapi kalau saya sebagai suatu bed mengharapkan yang mudah-mudahan kedua mempelai ini mendapatkan hidayah dan hidayah di Allah SWT. Bersenang-senang dan hanya mimpi dengan mimpi-mimpi yang indah, tapi juga menyadari bahwa kamu masih dihadapkan tugas yang sangat berat. Suatu ketika saya pesan untuk saya, sudah menurut sedikit semua manis itu adikmu ami suna pisu akhirnya kau mendekang jatuhnya wantan waktu coma wantan wantan yang pakai jatuh mengenal. Saya ketemu dengan beliau, yaitu Abdul Hamid Kajuran. Saya matuh, mengenai Yun Syekhu waktu itu amanat ibu pulau, bukan panas itu, dan di adik pulau yang ikut semua. Oke, jadi kalau di malam ini. Oke, kemarin ini jadi malam terus. Lagi jadi Mbak Hamid. Ternyata Mbak Hamid gak betul mantun, manis koni lho gak wani. Makatan kuloh yang sakit matur dan banyak yang setuju. Mungkin-mungkin bakal gino dan paridai. Lalu mungkin-mungkin mantan niki. Niki ya istilahnya orang sekedar takut, runtut, tapi sadar dengan apa yang dia jalan. Umum-umum tinggi yang kuat penunjukan sini berganti wajiban ngaji apa Al-Quran dan lain sebagainya. Ini mari kita pertahankan, sebab kalau bisa mempertahankan itu insya Allah kita bisa bahagia dunia. Terserah orang mau berkata apa, tapi kita tetap on what merity never itu berjalan terus tanpa berpikir. Ada gajah makan roti. Perkenalkan saya Miftah, santrinya Kiai Huda Jazili. Ada enek gajah mangan semongko. Apa ini? Gus Miftah, ya ini Pak Prabowo. Lagi enggak mau beli. Iya. Anak dokar enggak mau meloso. Kenapa? Terus enggak usah ya, lagu Swahili. Lagu Swahili desa nih. Oke, kuwi tergantung. Oh, tergantung. Tergantung sing ngundang. Kadang-kadang siji, kadang-kadang loro. Oh, beda-beda. Itu Swahili. Nggih. Lagu sini jelas. Pripun? Jelas ora jelas ya Gus ini. Alhamdulillah surat saya sowan didhawuhi sama Gus Kausar untuk membawa dagelan yang sangat tercemar ini. Awe bakso dia kira-kira bebek. Mas Jenderal. Kok bedo kulo? Kulo niku bener-bener mriki remen sak estu lho. Iya, kan kowe iki asbabul wurud dari ini lah aku didhawuhi Gus Kausar. Nggih. Gawakno lawak sing paling melek sang kemeng. Ketemu awak iki. Mas kan, ngerti Mbak? Kenane ngoten lho. Oh, kenane ngoten wae. Jadi aku ini gak mau kue ya double ya gak saja aku kue ya nyumbang Gus Kausar ya nyumbang apa ubaran lah saya coba lu buatan asu tenang buatan ya tenang nanti buatan anu dananya kok mas aku naik tenang dalam rangka mengayu bagio pernikahan Gus Soni sama Neng Hasna. Maka saya bilang untuk Gus Soni, bila langit punya alasan, bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, maka hari ini Gus Soni punya Neng Hasna untuk dipertahankan. Nyatanya ini sebuah tesis yang harus kita pertahankan, bahwa ternyata orang menikah itu tidak harus dimulai dengan pacaran terlebih dahulu. Contohnya Gus Soni kalau Neng Hasna kan beda orang mubian, mubian orang rapi wis tes deh. Terus alat kalau gitu. Terus akon ini nanti mau terus sembarang. Lah, Gus Soni kalau Neng Hasna kan betul-betul nggak ada proses itu. Oh, mana? Makanya saya bilang menikahi orang yang kita cintai itu pilihan. Tapi
mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Bener kan? Aku kira kondang untuk santri. Ini santri-santri mungkin yang tidak alim kayak saya itu, kamu santai saja. Saya itu seneng dia kan tidak alim. Karena justru ketika saya disebut tidak alim, maka kelihatan Gus Kausaki alim. Jadi ngalim itu Gus Kausaki mergo gobloke Miftah. Jadi umpama Miftah yo ngalim Gus Kausaki ketok ngalim. Justru karena aku goblok, akhirnya ketinggalan. Nah, maka Gus Kausaki ketinggal ngalim. Tapi nanti ibarat itu goblok, saya itu ingat pepatah dalam taklim kan. Lu sing ngateke percaya. Nggih, pasajur kabilun alimun mutahati. Wa barumin jailun mutahati. Artinya. Lah, sing kok ngene iki ora TikTok gara-gara videomu banyak yang FWQ ku. Karung gula guru aku tadi. Aja nanti gula guru lah, undang-undang ini pondok lah, ilmu itu kudu duwe guru. Soalnya al ilmu bila saya ini pas saya rusak setan. Ilmu tanpa guru, guru nih setan. Salah pilih guru, guru nih balik setan. Jadi kudu duwe guru. Bila sengaja tau Gus Kausar kayak lo imam daripada aku. Wih Gus Kausar lo tahu guru. Soalnya aku sering jikun ilmu nih. Neng cilapan lah aku pada ngaji ngaku dari Gus Kausar. Gus Kausar lo tersewe aku. Gus, jatah undi. Oh, yang itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah. Maka nyuwun saya tadi saya sampaikan bahwa pernikahan Gusoni sama Neng Hasna itu membuktikan bahwa menikah itu tidak harus pacaran. Nyata yo. Maka saya sampaikan kepada adik-adik santri yang hari ini kamu merasa di pondok seperti ini. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena langsung sesat. Itu bisa enggak ya langsung Pak? Ya, ayo. Dan. Untuk Pak Nasir apa? Ya, kami dua kayak aku gitu. Buat sampai kata. Heeh. Aku saya akan mikir, tapi pikir. Contohnya gini, kayak gue. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Walaupun tidak berguna. Masa sih kita? Kata gue bloknya teman juga ya. Sampai enggak enak buat itu kayak iki ya. Lagi. Kalau saya enggak bisa. Oh, aku satrini Gusti Ta. Ora ditimbang kodho. Iki hengki lanang opo wedok. Wani ngomongke sing histeris. Nyawang kula ni histeris to, Pak. Lah ngopo? Tibae sikile kebidakan jane. Istri yang baik itu adalah istri yang mau diajak menderita oleh suami. Jadi kalau teruskin, sedangkan suami yang baik adalah suami yang tidak membiarkan istrinya menderita. Jadi yo, saya pernikahan itu senajan kau mau gus, tapi yo, masa pernikahan itu mereka berdua berdasarkan pengalaman kamu. Oke, ini pengalaman ya, tapi gue lagi, mbak, anu, mas, gus, Gusoni. Mohon maaf loh ya, lo mungkin ada kesempatan tadi ini nampun itu ngomong di sini dengar-dengar tapi pengalaman saya, pengalaman saya. Apa? Jadi jagalah istri sepenuh hati. Oh. Itu kata istri. Orang-orang jagalah istri, jangan kau kotori. Jangan kau sakiti. Oh ya, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, cahaya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Ridonya istri, jadi ridho ilahi. Wonder neng anggo mbak anu neng harusnya asa
jagalah suami, jangan kau bentai. Nanti kong, ya? Bagus, masak aku ngomong. Iya, deh. Bukan berarti suami mau ya? Ya, ya kan, jagalah suami. Jagalah suami. Aku disini Sony ya, loh. Jagalah suami, jangan kau bentai. Doakan suami bila jihad menanti. Doakan suami bila cari rezeki. Ikhlaskan suami bila cari istri. Hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa. Suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya. Surga sebagai jaminannya. Saya biasanya kalau dari konser yang saya sawain masjidnya. Tapi malam ini saya sawain mandanya. Gus, sabar, Gus. Sabar.